Pemirsa, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan pendataan dengan merekrut 177.000 pelaku UMKM di 5 kabupaten hingga akhir Desember nanti. Kemudian merekrut di 6 kabupaten selanjutnya pada tahun 2023 mendatang. Kementerian Koperasi dan UKM RI saat ini tengah melakukan pendataan untuk usaha kecil dan mikro bagi usaha yang baru dibuat atau sedang berjalan. Awalnya pendaftaran ditutup pada Oktober, namun akhirnya diperpanjang hingga akhir Desember 2022. Untuk di Jambi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Hamdan mengatakan, bantuan ini akan disalurkan pada beberapa kabupaten kota dengan merekrut sebanyak 177.000 baik UMKM yang sedang berjalan atau juga yang baru. Untuk mencapai target pusat itu, kata Hamdan, Jambi telah merekrut 350 enumerator. Petugas inilah yang menjelaskan persyaratannya di daerah. Hamdan menambahkan, adapun kendala yang dihadapi sejauh ini seperti permasalahan jaringan internet di daerah karena pendaftaran ini melalui aplikasi. Adapun untuk kabupaten kota yang didata pada tahun ini seperti Kabupaten Batanghari, Moro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Kabupaten atau kota ini yang duluan mendapatkan bantuan pada tahun depan. Jika target pendataan tidak tercapai, Hamdan menyebutkan akan disampaikan kepada pusat agar mendapatkan evaluasi dari pusat nantinya. Desember ini optimis target optimis, kita selesai? Kita usahakan ya, sebab 177.000 itu ya kan, ya, yang harus melalui aplikasi ya kan, kita harus kejar ini, ya kan? Kalaupun tidak tercapai, itu ada alasan-alasan yang akan kita sampaikan nanti yang akan menjadikan evaluasi dari pusat di mana kendalanya, ya kan begitu. Ya, nah inilah yang dirakorkan sekarang ini melihat dan menerima laporan dari provinsi kendala-kendala apa yang akan dihadapi. Salah satunya kemarin itu melalui sinyal aplikasi itu, ya kan, internet itu. Jadi alhamdulillah memang walaupun tidak tercapai target seperti yang kemarin akhir Oktober ke apa namanya akhir dari September, tapi kita masih perpanjang sampai akhir Desember. Ya. Rian Chen, JEK TV melaporkan.